Pemirsa, pengurus rumah mualaf MUI Kota Pekalongan dikukuhkan. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Kepala Kantor Kemenag Kota Pekalongan Kasiman Mahmud Deski mengapresiasi berdirinya rumah mualaf di Kota Pekalongan. Menurut Kasiman, hal ini menjadi bagian dari pendidikan agama dan Kemenag Kota Pekalongan akan siap bantu dari fungsi penyuluh di Kemenag juga ada. Selain itu juga kaitannya dengan tenaga dan anggaran siap membantu ke depannya. Hal itu dikatakan Kasiman Mahmud Deski saat menghadiri pengukuhan pengurus rumah mualaf Kota Pekalongan di kantor MUI setempat. Kasiman menilai bahwa para mualaf harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka bisa merasakan indahnya di agama Islam yang cinta damai. Ya, responnya tentu memberi apresiasi. Dan saya berharap jajaran Kemenag karena fungsinya bagian dari pendidikan dan agama, maka seluruh jajaran Kemenag mau tidak mau siap tidak siap turun tangan. Apalagi tugas dan fungsi dari penyuluh. Penyuluh kita kan ada yang honorer, ada yang PNS. Nah, pengurus ini yang kita harap nanti sebagai garda terdepan untuk menginisiasi, membangun kebersamaan dalam rangka membina para mualaf ini nanti di artinya di rumah mualaf yang sudah disediakan. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.